sementara di depan ini ada rel kereta api, dan di sini asiknya itu portalnya itu otomatis. Mereka ini tidak mengenal slogan kebersihan itu, mereka tidak membuang sampah, parkir di sini ya, pakai di bantaran sungai ini. It's so good guys. It's so... Hey guys, saya sudah ganti, bukan ganti baju, maksudnya lepas kaos saya, dan sekarang saya siap. Can you see that? Kenceng banget, gila. You guys see my shadow, right? Halo semuanya, masih bersama saya Didi Lejavani. Kita semua berharap agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Seperti pemerintah di Swiss sudah memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada masyarakatnya agar mereka dapat melakukan kegiatan secara berkelompok. Perbatasan-perbatasan di negara sekitar Swiss juga sudah mulai dibuka. Namun, tidak semuanya bebas. Ada peraturan atau kewajiban yang harus tetap dipatuhi oleh semua orang. Seperti saya, ketika saya melakukan perjalanan ke Prancis, saya menggunakan kereta api dan saya harus memakai masker. Kalau tidak, saya akan dikenakan denda 100 euro. Saat ini saya berada di Prancis Selatan, namanya Sayongs, dan saya akan menuju ke tempat kota atau desa kecil namanya Saint-Julien-Oncang di Departemen Landrum. Ada dua tempat yang akan saya tunjukkan di video ini kepada kalian semua, yang khususnya di Indonesia, sehingga nantinya bisa dijadikan sebuah pembelajaran, oke? Tapi sebelum saya tunjukkan dua tempat yang berbeda ini, saya ingatkan kepada kalian yang belum klik subscribe, juga tekan tanda loncengnya, silakan lakukan sekarang, dan yang sudah terima kasih supportnya. Sekarang, let's get started. Saat ini saya sedang menuju ke Sayong, nama salah satu kota atau desa kecil atau kota kecil di Prancis Selatan, dan di depan ini ada rel kereta api, dan di sini asiknya itu portalnya itu otomatis. Jadi kalau ada mau kereta, portal yang kalian lihat ini akan menutup secara otomatis. Kapan ya kira-kira di Indonesia ada portal otomatis seperti ini? Mikir. Ya, jalan-jalan desa di Prancis Selatan guys, lumayan jalannya harus tidak bergelombang seperti yang ada di negara kita ya. Lah, kalian tahu di Prancis juga banyak gunung-gunungnya seperti yang kalian lihat di depan. Saya coba zoom ya. Gunung-gunungnya seperti ya sama seperti di Indonesia gitu. Di sini ada perkebunan atau sawah yang ditanamin dengan apa namanya bawang putih guys. Jadi tadi pas sempat lewat itu bau bawang putihnya kuat. Sebentar lagi mau sampai di tempat di mana aku akan berenang dan akan aku tunjukkan kepada kalian teman-teman tempat yang sangat bagus, bersih, layak untuk dikunjungi, layak untuk dibuat berenang, dan juga layak untuk buat bersanteria dengan teman dan keluarga. Asik pokoknya. Wow, it's really nice. Look at these trees at both sides of this road. Sayang sekali ada mobil di depan, jadi nggak kelihatan jauhnya gitu. Too bad that we have a car in front of us. Makes the view so bad. But I cannot do anything. Wow, look at this. Isn't it beautiful, guys? Of course, it's beautiful. Nah, ini sudah masuk di kotanya atau di desanya. Nyebrangi jembatan dan kita akan parkir di sini. Nah, di desanya bagus ya. Mobilnya mbak ditutup pintunya, ya gitu. Mbak, il pleut ici, hein? Peut-être hier. Ah, on a la même endroit. Faut garer la voiture. Nah, sampai juga akhirnya. Saya akan lepas
baju kaos saya untuk segera menikmati airnya. Airnya tidak bersih karena kemarin hujan. Jadi, hey guys, saya sudah ganti lepas kaos saya dan sekarang saya siap untuk memasuki air sungai namanya La Drôme ya. Oh, it's so fresh guys. It's so fresh. Sayang sekali saya tidak bisa menunjukkan kepada kalian batu yang ada di dasar sungai ini. Tapi asik juga. Kalian bisa lihat. Wow, ada kano juga di sebelah sana. Tapi tidak ada orang kano, mungkin karena ini weekdays, so people are still working. Tapi ini masih tetap worth untuk dipakai berenang. Batunya gede banget. Ini kalau ada ininya bagus ini. Kok? Nah, ini kan bagus ya. Okay guys, aku berada di tengah-tengah sungai ini. Jadi kalian bisa melihat pemandangan persis saya di belah sana di jauh, kelihatan jembatannya dan airnya ya tidak begitu bersih tapi okay. Karena ini mud, hanya dari tanah liatnya gitu karena kemarin hujan. Tidak banyak orang ya yang yang berenang di sini. Dan ini enak, bagus buat aku soalnya aku harus dilihatin banyak orang ketika bikin film. Cool. Lumayan gara-gara sandal ini guys, aku hampir jatuh dan hanyut. Can you see that? Kenceng banget, gila. I almost hanyut, you know. Oi. Il faut faire attention. Mungkin bisa kalian lihat di depan ada perahu untuk kano, untuk bermain kano dan memang di sini juga untuk latihan atau olahraga kanoing. Jadi banyak orang yang datang ke sini ya, harganya lumayan mahal sih. Satu harinya sekitar 300.000 gitu bayarnya. Per day-nya. Tadi saya lihat 25 euro. So clear now. Ya. Itu ada anak-anak yang bermain air juga. Di situ itu aku biasanya melompat. Kalian bisa lihat ada 3 cewek yang kanu. Oh, 2. Ada yang kandas, jadi harus ditarik itu kanonya. Good, ah? Halo. Sebia. Fit. Ale, fit. Ale. Oh, dia nggak berani yang sama yang mas-mas ini. Yeah! Ya, akhirnya saya udah naik di daratan lagi. Now I'm going down to where I was. So, it's good, huh? So fresh to get some water. Tapi ada baunya ini, bau kotoran. Kayaknya ada orang yang ini, poop tadi di sana. Ada aja orang yang kotor otaknya maksudnya ya guys ya, nggak bisa jaga lingkungan. Jadi jangan ditiru kayak gitu-gituan. Kayak di sini lihat ini kalau ini seperti yang kalian lihat, aku lihat dari atas ya. Baik, tutup lihat ini untuk anjing ya. Kalau anjing kalian mau ajak jalan-jalan terus kemudian anjingnya pup gitu, nah ini satunya ada. Instruksinya bagaimana membersihkan kotoran anjingnya dan ini saknya sendiri. Sangat rata sekali kan.
Bisa lihat bayangan aku, guys? Pasti bisa. Wow, the water is super clean and it's shallow, but the current is quite strong. Though, luckily I'm heavy enough. I mean, I'm fat enough, you know, to walk on the river with a good current. Ah, yeah. Oh, ça fait tellement mal. It's so painful without wearing shoes, you know. With this rock, you know, small. I would say small stones, as you can probably see that. But this is very good for massage, you know. It's like a reflexology. I don't have to go to the reflexologist to massage my feet. C'est bon. Let me show you the surrounding of this river. Il fait chaud quand même, hein? Panas, guys. Jadi aku harus kasih air dalam di tubuhku. Otherwise, I will get sunburn. Although I'm Indonesian, but I'm easily getting sunburned. You know, c'est bon, hein? Ah, tu vois, parfois, sometimes there is like lalat, you know, this kind of lalat. They stings me, and it's very pricky. Oh, a bit painful though, but ça va. Guys, you see the level of the water is so shallow. I'm so happy to be back here. Last year I was here without having back problem. This time I have a back problem. Oh my god. Aku harap, you know guys, kalian bisa menikmati apa yang aku nikmati juga di sini. Tapi kayaknya gak mungkin karena jauh memang tempatnya, dan harapan aku sih kalau di Indonesia ada sungai kayak gini yang bersih, ya tolong dong dijaga kebersihannya, you know. Dan juga jangan buang apa sampah sembarangan di kali, supaya kalinya bisa dipakai kayak begini, renang gini. It's so good, guys. It's so good. Ya bo. Le courant, ouais. Oh, c'est vrai. Sophie, hein. Aku diam-diam ambil foto, ambil videonya biar mereka nggak tahu. Halo. Kalau wajahnya nggak kelihatan sih nggak apa-apa. Oke, sekarang giliranku untuk lompat. Oke. Bola! No. Airnya benar-benar bersih. C'est bon, c'est très bon. Hey semuanya, terima kasih sudah melihat video-video saya. Ya teman-teman, seperti yang kalian lihat sendiri bahwa sungai yang di belakang saya ini namanya Lehun,
ya airnya sangat dingin dan bisa saya sampaikan bahwa air di Sungai Loron ini lebih dingin daripada air yang di sungai namanya Latrum yang saya perlihatkan di video di menit-menit sebelumnya. Baik, apa yang bisa saya pelajari, apa yang bisa kalian pelajari bersama-sama di sini adalah pertama, penduduk di sini tidak membuang sampah pada sembarang tempat. Jadi mereka yang hidupnya atau domisilinya berada di sekitar sungai ini, dua sungai, Latrum dan Loron, mereka tidak membuang sampah rumah tangga mereka di kali atau di sungai. Jadi kalinya ini benar-benar dapat difungsikan untuk berwisata atau bersantai dengan teman atau dengan keluarga. Dan yang kedua adalah yang bisa kita pelajari adalah mereka ini tidak mengenal slogan kebersihan itu bagian daripada iman. Tapi mereka benar-benar mempraktekkan bahwa hidup sehat itu dengan cara menjaga kebersihannya. Jadi mereka sekali lagi tidak mengenal slogan yang kita sering dengar, kita sering baca di negara kita, ya. Dan yang ketiga tentunya mereka ketika datang ke sungai ini, mereka tidak membawa sampah ataupun tidak membuang sampah. Mereka misalkan camping atau piknik, ya, bukan camping, piknik. Mereka menjaga atau membawa bungkusan mereka kembali dan dibuang ke tempat sampah yang sudah disediakan oleh pemerintah setempat. Dan bagusnya lagi, parkir di sini, ya, parkir di desa ini atau di bantaran sungai ini tidak dikenakan biaya sama sekali. Jadi ini yang perlu juga kita pelajari, yang perlu kita jadikan lesson learned supaya kita bisa ini, bisa memajukan tempat wisata atau bisa memajukan daerah kita untuk menjadi tujuan rekreasi atau tujuan santai oleh saudara-saudara kita yang dari kota lainnya. Dan sekali lagi, jika kalian suka video ini, tekan klik like. Dan jika kalian punya komen, punya questions dan punya feedback atau apresiasi, silakan tulis di kolom komentar. Saya Didi Lejavane, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa share dan subscribe. Sampai ketemu lagi, ciao.